Oke guys, balik lagi di channel Poros Borobudur. Hai guys, Jumat pagi ini Mbah Gemblung berada di area Watu Putih Hotel. Ada sejumlah pekues datang ke tempat ini. Ya, saya akan bincang-bincang. Sekarang ini ada figur. Apa kabar Mas Bro? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Baik sekali. Benar. Sehat. Sehat terus. Maskernya kok nggak dipakai? Oh lagi merokok ya? Masa merokok pakai masker ya? Oh ini bos. Iya. Dari Ngadiarjo ke Watu Putih. Berapa kilo ini? Kalau di apa? Enggak ada. Target hari ini 20 kilo. 20 kilo. Sampai finish di Swarga Bumi. Swarga Bumi. Yes. Oh, ini berarti masih ada anu ya? Masih rute lanjutan. Ini pit stop pertama di Watu Putih, habis ini langsung ke Swarga Bumi. Oke. Goes itu kan sudah jadi passion gaya hidup. Yes. Untuk tingkatkan imun juga ya. Ya, penting itu. Jadi guys, kalau sampean ke Borobudur enggak goes rasanya rugi. Kan di Borobudur ini ada rental sepeda, silakan ya, sewa sepeda kan juga skuter elektrik. Tapi kalau apa berskuter elektrik hati-hati karena jalurnya apa rawan, pilih jalur yang aman ya. Itu saja obrolan singkat Mbah Gemblung di Watu Putih Hotel ya, di kaki menoreh, untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan Mbah Gemblung singkat saja, jaga kerukunan, jaga persatuan, salam sehat, tetap semangat dalam usaha apa saja. Merdeka. Di kaki paling enak Mas Bro.